Hai, terima kasih kerana mengunjungi channel Banik Review TV. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru singgah ke channel aku, channel aku khusus untuk review produk-produk yang terbaru, produk yang jarang jumpa, produk yang viral. Kalau aku ada kat luar, aku akan buat vlog untuk korang. Kalau aku sangat busy ataupun aku sakit, aku akan main game untuk korang. Seperti yang korang nampak di depan ni, okay, aku akan try semua menu yang terbaru daripada McDonald's. Okay, kita pergi ke satu-satu eh. Okay, untuk yang ini adalah pie. Okay, orange custard pie. Aku beli tak termasuk dengan servis steak adalah RM3.76. Lepas tu ada Mac Spicy Chicken with Apple. Okay, burger terbaru. Baru dilancarkan. Berharga RM15.92. Ni tak termasuk dengan tax eh. Okay, yang ini adalah set medium bersama dengan air coke dan twister fries. Dan last sekali adalah chocolate pretzel meat fury pun yang terbaru, berharga RM5.65. Okay, semua harga ni tak termasuk tax ya. So total adalah RM26.85. aku pun dah tak sabar nak rasa macam mana semua menu yang terbaru daripada McDonald's. Terlebih dahulu, sebelum kita makan menu yang terbaru ni, kita kena baca doa. Allahumma barikana fi ma razaqtana wa qina azabana, amin. Okay, so kita akan buka dengan orange custard pie. Okay, banyak juga channel yang dah buat review, terlampau laju juga. Okay, so yang first adalah bila Bani tahu tentang menu terbaru ni adalah daripada My Seafood, iaitu J.R. Song. Korang boleh pergi ke singgah ke channel dia. Memang dia pun update makanan terbaru. Okay, aku akan tinggalkan link video dia kat bawah. Nanti korang berminat, korang boleh tengok. Okay, so yang ini adalah custard orange pie. Okay, so kita simpan separuh. Nak tengok dia punya kat dalam. Okay, kat dalam dia ada orange punya dan ada custard eh. Orange filling dengan custard. Bismillahirrahmanirrahim. Orange custard pie McDonald's. Apa yang aku boleh cakap tentang orange custard pie ni, dia punya crunchy pie dia dan filling kat dalam orange dan bercampur dengan custard sangat manis tapi sangat sedap. Okay, boleh cuba dan boleh dapatkan, takut sold out. Okay, kita pergi ke burger pula. Okay, spicy chicken with apple slice. Okay, so aku dah potong burger dia. So inilah burgernya. Okay, so kita tengok kat dalam dia macam mana. Okay, so dalam dia ada apple eh. Tak suar sikit. Sebelum tercekik, bagi minum air. Okay, so kita letak sos sikit.
First time juga makan burger yang ada apple ni. Apple dia terkeluar. Bismillahirrahmanirrahim. Spicy chicken with apple slice. Apa yang aku boleh cakap tentang burger yang terbaru ni, memang rasa sangat pedas, tapi ditambah dengan kemanisan sos dalam dan apple kat dalam, memang terasa sedap walaupun dia sangat pedas. Okay. Korang patut cuba menu yang terbaru, walaupun nampak agak pelik apple kat dalam burger, tapi patut try. Ini adalah menu yang terbaru yang patut try. Okay. So kita pergi ke dia punya dessert, iaitu chocolate pieces meat flurry. So kat dalam dia, kalau korang dapat tengok, dia ada pieces punya biskut dan coklat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Memang terbaik lah. Burger dah pedas, dah manis, manis. Okay. Ini pun patut try. Cuma apa yang beza dengan meat flurry yang lain, dia ada tambah biskut Ritz. Boleh try lah, boleh try ni. Okay. Apa yang aku boleh cakapkan terhadap menu yang terbaru daripada McDonald's ni, semua sangat sedap, harga pun sedap. Okay. Aku rasa itu saja untuk review kali ni. Kalau korang ada terjumpa lagi produk baru, produk yang jarang jumpa, produk yang viral, korang boleh tinggalkan komen di bawah. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Mutiara kata pada hari ini, memberi sedikit dengan ikhlas lebih mulia dari memberi dengan banyak tapi diiringi dengan riak. Maksudnya,
Anda perlu tanamkan sifat ikhlas dalam diri anda. Walaupun pertolongan itu sekelumit, tapi itu lebih mulia. Riak, takabur dan sombong tak akan membawa anda ke mana-mana pun. Malah anda akan dijauhi dan tidak disenangi orang lain.